Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Platinum Aviary. Kali ini saya ada sedikit konten, juga dapat kiriman dari teman saya, spesialis penerbang sejati. Namanya burung loreng atau burung layang-layang. Dengan nama latin apa ini? Saya enggak hafal soalnya. Ngerepek aja ya, kameramen ya, enggak apa-apa. Nama ilmiahnya Cecropis Stiolata. Ini namanya. Nah, ini burung loreng. Dikasih 2 ekor. Baik banget ya teman saya. Saya mintanya itu 10 ekor kok dikasih 2. Enggak perhatian teman. Ini juga ada kru saya atau tim dari Platinum Aviary, editor kedua setelah kameramen saya. Ini dari sini. Nah, ini. Ini kita mau desain logo teman-teman, desain logo Platinum Aviary yang terbaru. Nah, ini. Ini masih penggarapan. Ah, ini yang editor. Manusia ini. Jamet ini. Ini manusia koplek. Sini yuk kita bahas yuk. Untuk menu burung layang-layang sendiri bisa sejenis serangga itu seperti jangkrik, ulat Hong Kong, bisa juga dengan ular Jerman ini teman-teman. Nah, ini visualnya, ini masih baby, kurang lebih umur 1 bulanan ini. Oh dia pup. Ini saya kasih nama apa ya mas ya? Upin. Tidak cemas. Masa sulit-sulit mas. Nanti kalau ini bisa survive sampai dewasa, sampai free fly, nanti saya akan bikinkan video mulai saya meloloh atau mencuapi atau menjejeli itu. Dari umur segini, ini yang agak kecil teman-teman. Ini agak besar tapi size tubuhnya gede nih, lebih gede. Nah, ini. Ada 2 ekor. Nanti saya bikinkan konten kalau dia bisa survive sampai besar, tapi doakanlah biar bisa survive ya teman-teman. Biar subscriber saya dan viewer saya bisa menikmati proses meloloh ya. Dari mulai besok sampai ketika FTM, fly to me dan free fly. Nanti kalau bisa dan ini benar-benar rezeki saya, nanti saya kasih cara-caranya teman-teman dan cara menghandling supaya ini bisa free fly dan bonding dulu mas, kecelok moro pirir plok gitu mas. Nah, lagi itu mas. Bentar teman-teman, saya mau ambil tempat dia untuk itu loh, tidur atau bubuk malam, bubuk cantik. A few moments later. Yo teman-teman, ini tempat dia bermalam atau duduk santai. Kok kamu kok bergerak aja, jangan bergerak, nanti bayangnya berbunyi. Ini tempat, nah tutupnya. Bisa beli di toko burung mas, bukan di apotek mas ya. Kita kasih alasnya ini aja teman-teman. Glove atau sarung tangan taruh di sini. Nah, kita langsung pindah. Bentar teman-teman. Nah ini ya, ini buatan Mel mas. Nah ini kita masukkan, taruh sini. Kasihan mas, masa dari jauh-jauh dikasih tisu sama kardus. Ini kayak kardus itu loh mas, kardus berkatan mas. Nah ini tempat, sediakan tempat pinset, tapi ini udah nggak runcing teman-teman, buat lolo aja. Jangan lupa pur, ini sebagai contoh. Kalau bisa pur 5-11 purnya ayam, itu dikasih kroto. Kalau nggak tahu kroto ya itu loh, telurnya semut atau keranggang itu, semut merah itu. Jangan lupa ini
semimprit teman-teman. Ini desibelnya tinggi teman-teman. Ini buat BOP saya dulu, burung predator saya dulu. Pengen coba? Coba. Ya. Nah ini teman-teman ya. Sudah cukup mas. Pengang kan telinganya. Oke. Sudah mas. Sudah berapa menit mas? Sudah banyak mas. Oke. Yuk teman-teman. Untuk konten kali ini kita dadakan teman-teman nih. Yuk. Ini apa? Iya. Konten dadakan. Jadi kalau nggak bermanfaat ya dilihat aja. Kalau nggak berkenan ya di subscribe. Yang penting buat teman-teman sekalian, saya di sini edukasi sembari menunjukkan bagaimana cara perawatan dari awal step by step hingga dia terbang bebas tapi kembali mas, gitu mas. Oke, jangan lupa stay terus di channel Platim Aviary mas ya. Iya. Ya, saya agak gugup mas. Jangan lupa subscribe, kasih like, komen dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan konten video kami selanjutnya. Share terus untuk viewer saya. Jangan lupa kasih like, kasih jempol dan komennya. Oke, tapi komen yang membangun teman-teman. Oke, share terus teman-teman. Bye-bye, salam.